Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dahlah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo Lur, gimana kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang banyak gitu kan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya gitu. Awali video dengan yang doa yang baik-baik gitu kan, biar berkah. Nah, di video kali ini gua bakal ngereaksi yang kata bini gua sih videonya bikin kesel gitu. Jadi bini gua tuh nyari video gitu yang bikin kesel gitu. Cuman nggak tahu nih keselnya kenapa gitu. Jadi ya udahlah, gua iyain aja gitu sekalian bikin konten. Nah, videonya sudah ada sih. BTW ini HP bini gua ya, wajar kalau casnya kayak gini, bukan punya gua tentunya. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua gitu Lur. Follow juga sosial media gua ada di Instagram dan Twitter. Linknya gua taruh di deskripsi gitu kan. Lu tinggal klik aja lah, gak usah repot-repot. Gua juga ada Saweria sebenarnya, kalau lu mau nyawer gitu. Tapi sampai sekarang saldonya masih nol anjir. Kasiannya gua. Yaudahlah, gak usah lama-lama, kita mulai aja videonya ya. Ini udah jam 23:30 malam. Ini enggak ding, baru jam 10. Oke. Kita mulai dengan video yang pertama. Lele. Ih. Kok ada anjir? lu nih yang bikin video ginian ya. Itu buntut lele itu bagian paling enak dari pecel lele anjir. Lu kalau kayak gini menghancurkan dunia perkriukan anjir. Heran, kok ada ya orang kayak gini anjir. Soalnya gue itu paling doyan bagian buntut lelenya anjir. Gak tahu sih kalau lu ya. Kalau gue paling doyan itu, soalnya paling kriuk gitu kan. Oke, next. Wajar ini. Anjing. Ini anak kos menangis anjir liat kayak ginian. Itu kan masih ada anjir, berhelai-helai mie sisanya gitu kan. Lu tinggal tuangin aja apa repotnya, kenapa lu buang bangke. Sayang itu. Itu nambah beberapa kalori buat hidup lu anjir. Jalan pikirannya gimana ini manusia kayak gini ya. Oke, selanjutnya. Apakah gua masih kuat? Kenapa lu buang bangke? Kenapa lu buang? Kenapa lu cuci? Harusnya lu jilat. Emang sih jadi berkurang penjilat di dunia ini. Cuman kan nggak gitu juga bangke. Itu kalau dijilat paling enak gitu. Gue nggak habis pikir anjir. Kok ada gitu orang? Makan es krim, ditutupnya ada es krim, tapi dihilang, gak dijilat gitu, malah dicuci. Sayang banget anjir. Oke lah, next. Oke, buat saat ini gue masih kuat anjir, masih kuat. Coba kita mulai lagi. Apa ini? Makan ciki. Bagus. Bagus. Oke,
Ya Allah, kok ada gitu orang makan ciki jarinya nggak dijilat anjir. Sayang itu. Kan kenikmatan makan ciki itu kan kalau kita bisa ngejilat sisa-sisa remah-remah yang ada di jari gitu kan. Bercampur dengan tai kukunya gitu kan. Nikmat itu anjir, kenapa dicuci tangannya lu jilat dong, jilat. Aduh. Gua masih kuat, masih kuat. Coba kita lihat lagi. Ini terakhir dah ya, terakhir dah. Gua kayaknya udah nggak kuat dah. Coba kita lihat. Astagfirullah. Gue nggak habis thinking anjir, ini ah elah, ini sisa-sisa mie itu di piring itu, kenapa lu cuci bangke, itu kan masih bisa dimakan. Bener ini lama-lama anak kos demo anjir, lihat kalau kayak gini terus video kan bisa gitu yang tadi es krim lu jilat dulu, yang lele buntutnya lu makan, itu kenikmatan makan pecel lele anjir, kriuknya itu loh. Gitu kan. Terus ini mie juga. Ah, elah. Gua nggak habis pikir ada ya orang yang kayak gini. Tapi gue yakin sih ini cuman buat konten aja sih. Aslinya sih dia juga nggak tega juga sih harusnya ya. Kalau buat gue sih ngelihat kayak gini anjing nggak kuat banget gue anjir. Udah lah anjir, gue ini niatnya mau nyari hiburan, nggak taunya malah dikirimin video kayak gini gitu kan, jadi kesel gitu kan. Kok ada gitu orang-orang yang nggak bisa nuntasin tugasnya gitu, itu kan sebuah tugas, sebuah amanah gitu aja, bukan amanah sih, apa ya, kebiasaan yang harus lu jalanin anjir. Kalau lu nggak jalanin itu kayak ada yang kurang gitu di hidup lu gitu kan. Gitu. Tapi ya udahlah anjir. Udahlah anjir. Gak apa-apa, singkat. Gue keburu kesel anjir. Tapi ya udahlah ya. Toh cuman video anjir. Tapi gue kesel gitu gue. Yaudah, kita akhir aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel gua anjir. Oh iya, hari Sabtu gua bakal bacain komen lu lagi anjir. Karena pertanyaan udah numpuk banget. Nanti gua jawab-jawabin lagi ya. Pantengin terus channel gua lah. Nyalain notifikasinya biar gua upload video lu tahu gitu kan. Dan ini udah di penghujung tahun gitu kan. Mungkin di tahun depan gua bakal ya lebih rajin lagi lah. Ini di beberapa video gue ngomong gitu juga sih, gue bakal lebih rajin upload, tapi kenyataannya enggak anjir. Enggak lah, tapi gue serius sih, mungkin tahun depan gue akan lebih terjadwal upload videonya gitu kan, karena pengen lebih fokus aja nge-YouTube gitu kan. Gue sih udah ada sih konten-kontennya gitu kan, cuman buat saat ini gue mau nyetok video aja gitu, supaya targetnya ya, targetnya tahun depan itu gue tiap hari upload gitu. Maksudnya upload pun nggak di channel ini doang. Gua kan ada 3 channel nih. Ada Misteri Malam, ada Malas Nonton Film, sama channel ini, Guntur Subagja itu kan. Nah, rencana gua sih kalau nggak ada halangan, tahun depan itu gua mau upload tiap hari di 3 channel gua itu. Gitu. Jadi nggak, ya mungkin di satu channel itu bisa seminggu 2 kali gitu. Atau ya mungkin seminggu 2 kali lah upload di tiap channel. Gua kan ada 3 channel ya. Yaudah gitu aja, karena gue udah kesel anjir. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, okay? See you on the next video. Kok bisa anjir ada orang kayak gini?